ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله، فلا أعلم حرمي، إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sittatu Mawadhi' min As-Sirah. Ya. 6 pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan pentingnya seorang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga telah kita ingatkan bahwa seorang yang bertauhid itu tatkala ia memahaminya dengan baik, telah menyatu dengan dirinya dan sangat mendalaminya, seorang akan melihat bahwa segala tuntunan syariat semuanya mengarah pada tauhid. Dan ini dari pelajaran yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang makna-makna tauhid dari materi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Karena itu selalu saya ingatkan bahwa seorang di dalam menyampaikan tauhid banyak cara yang bisa dia tempuh. Iya. Dan ini membantu seorang di dalam mendekatkan ilmu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya. Dia bisa mengingatkan dan menjelaskan tauhid dengan hal yang mencocoki keadaan orang yang didakwai. Dan setelah kita terangkan pelajaran yang pertama dari sejarah hidup dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kisah turunnya wahyu, di mana wahyu yang paling pertama beliau terima setelah beliau diangkat sebagai rasul adalah 7 ayat pertama dari surah Al-Muddathir, di mana kandungannya adalah memurnikan tauhid kepada Allah dan peringatan untuk meninggalkan segala peribadatan kepada berhala. Padahal kaum musyrikin kondisi mereka ibadah mereka beraneka ragam. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan juga bukan terbatas dalam kesyirikan saja, ada perbuatan zina, mencuri dan selainnya. Demikian pula sebagian ibadah
keterangan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Adalah hal yang diyakini oleh kaum musyrikin sebagai perkara yang mendekatkan kepada Allah. Bersama dengan itu semuanya di dalam ayat hanya satu yang diterangkan di wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW di surah Al-Mudathir untuk memperingatkan bahaya kesyirikan. Iya. Kemudian beliau tekankan bahwa ini didakwakan oleh Nabi selama 10 tahun sebelum turun kewajiban sholat. Ini pelajaran yang sangat berharga yang beliau ingin tekankan pentingnya seorang mendakwakan kepada tauhid dan membenahi perkara tauhid. Kemudian pelajaran yang kedua, kata beliau rahimahullah, al-mawdi' ats-tsani, tempat yang kedua diambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah SAW dari sirah beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum an syirki wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa tauhid lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bi dukhuli fihi. Ya. Kata beliau, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdiri memperingatkan kepada kaum musyrikin bahaya kesyirikan dan memerintah mereka untuk mengerjakan lawan dari kesyirikan, yaitu tauhid, menegakkan tauhid, lam yakrahu dhalika, kaum musyrikin tidak membenci hal ini, yastahsanuhu, mereka menganggapnya baik, wa haddathu anfusahum bidukhuli fihi, dan mereka membisikkan kepada diri-diri mereka untuk masuk ke dalam Islam, ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin dan menjahilkan ulama kaum musyrikin, fahina idzin syammaru lahu wa ashabihi ansaqil adawa, maka pada saat itulah kaum musyrikin menyingkirkan ya dengan permusuhan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Ya. Sini beliau ingin menekankan apa arti dari tauhid itu, terdapat di dalamnya berlepas diri dari agama kaum musyrikin, di mana yang dinamakan dengan tauhid adalah berlepas diri dari agama kaum musyrikin dan menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang batil, dan siapa yang mereka ibadahi semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil, tidak layak untuk disembah. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mulanya mereka ketika Nabi menyampaikan dakwah, iya, tidak nampak kebencian. Namun setelah Rasulullah SAW menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin, kesalahan agama mereka, barulah mereka menancapkan permusuhan kepada Nabi dan para sahabatnya. Ya. Waqalu, dan mereka berkata, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Ya, mereka berkata Nabi Muhammad ini ya menganggap bodoh impian-impian kami, mencela agama kami, ya menganggap bodoh orang-orang yang sudah dewasa di antara kami, mencela agama kami, dan Nabi Muhammad mencerca
sesembahan-sesembahan sana. Perhatikan ya, ucapan mereka. Kata Syekh rahimahullah, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yashtum Isa wa ummahu wa lal malaika wa lal salihin. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah mencela Nabi Isa, tidak pernah mencela ibunya, tidak pernah mencela para malaikat, dan Nabi tidak pernah mencela orang-orang yang salih. Ya. Kaum musyrikin ada di antara mereka yang beribadah kepada Nabi Isa, di antara mereka ada yang beribadah kepada ibu Nabi Isa, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang salih. Bentuk-bentuk peribadatan mereka banyak, beraneka ragam. Iya. Dan Nabi tidak mencela, tidak pernah Nabi mencela Nabi Isa alaihissalam, tidak pernah mencela ibunya Maria. Nabi tidak pernah mencela para malaikat, tidak pula mencela orang-orang yang salih. Apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kaum musyrikin ini menganggap bahwa Nabi Muhammad mencela agamanya, menjelekkan sembahan-sembahan mereka? Kata Syekh di sini, "Lakin lamma dzakara annahum la yad'una, annahum la yud'una wa la yunfa'una, annahum la yud'una wa la yanfa'una wa la yadurrun, ja'alu dzalika syatman." Akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka itu tidak layak diibadahi, tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bahaya, ya, maka mereka menganggap itu adalah celaan. Mereka menganggapnya sebagai celaan kepada sembahan-sembahan mereka. Jelas ya? Baik. Ini pendahuluan dari Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama kaum musyrikin tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kaum musyrikin bahwa siapa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk diibadahi. Ya. Ini dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka bahwa siapa yang mereka ibadahi selain dari Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak mencelakakan mereka. Mereka menganggap seluruh hal ini sebagai celaan. Nah, dari pelajaran ini, dari sirah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menekankan sebuah pelajaran yang sangat penting. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Fa'ila arafta hala." Apabila engkau sudah mengenal ini, sudah mengetahui hal ini, harafta anna al-insan la yastaqimu lahu islamun walau wahhada Allah wa taraka syirka illa bi adawati al-musyrikin wa at-tasrih lahum bil adawati wal bughd. Kalau engkau sudah mengenal ini, maka engkau harus tahu bahwa seorang manusia tidak akan dianggap istiqamah keislamannya walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan, keislamannya tidak dianggap istiqamah kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin dan menegaskan permusuhan dan kebencian kepada mereka. Itu harus ya. Tidak boleh berkata, "Oh, saya muwahhid, ibadah saya hanya kepada Allah. Iya. Saya tidak berbuat kesyirikan. Tidak berbuat kesyirikan." Tapi dia tidak pernah
menampakkan permusuhan kepada sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian kepada mereka. Ini sama saja belum dianggap mereka tegak keislamannya, berislam dengan Islam yang benar. Berislam dengan Islam yang benar. Dan keberadaan sebagian orang, ia melakukan sebagian bentuk dari bentuk keimanan, tapi masih berbuat kesyirikan. Bentuk dari bentuk keimanan yang dia lakukan itu tidak memberikan manfaat. Dimaklumi ya, kaum musyrikin itu mereka mengimani Allah yang Maha Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Mereka mengimaninya. Ini bagian dari tauhid, bagian dari keimanan. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Tatkala ibadah mereka serahkan juga kepada selain Allah. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kaum musyrikin, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka ini beriman, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka juga berbuat kesyirikan. Jadi disebut mereka beriman tapi mereka berbuat kesyirikan. Maksudnya di sini keimanan, mereka melakukan bentuk dari bentuk keimanan, tapi bukan artinya dia mukmin dari sisi syariat. Ya, sama dengan Syekh di sini, beliau bahasakan walaupun dia mentauhidkan dan berbuat kesyirikan, kalau dia tidak mengadakan permusuhan kepada kaum musyrikin, itu sama saja artinya tauhid. Tauhidnya belum istiqamah. Ya. Syarat dari tauhidnya belum terpenuhi dan keislamannya belum tegak. Ini yang dimaksudkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Maka seorang ya, dikatakan dia sebagai seorang muslim yang baik keislamannya apabila ia menyatakan permusuhan kepada kaum musyrikin. Ya. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Kau tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kau tidak akan ketemukan mereka memberikan kecintaannya kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Id qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Sungguh telah ada untuk kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya menyatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi kecuali Allah. Kami kafir kepada kalian dan telah tampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Iya. Baik. Jadi di sini penekanan yang sangat indah dari Syekh rahimahullah, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hakikat tauhid. Yaitu al-wala wal bara hanya untuk Allah dan Rasulnya dan cintaan mereka untuk kaum mukminin. Al-wala hanya untuk Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, bara mereka terhadap kaum musyrikin. Terhadap kaum musyrikin. Iya. Baik, sebelum saya rinci lebih jauh masalah ini, sekarang perlu kita ketahui apa sisi penekanan Syekh di sini. Di dalam beliau menjelaskan kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, makna tauhid. Ya.
Ini beliau angkat. Apa sebabnya? Beliau terangkan setelahnya. Kata beliau, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيْدًا عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا. Kata beliau, kalau engkau memahami hal ini dengan pemahaman yang baik, engkau akan mengetahui bahwa banyak dari mereka yang mengaku paham agama, mereka tidak mengerti permasalahannya. Tidak mengerti permasalahannya. Jelas ya? Iya. Nah ini subhanallah, Syekh menghikayatkan kejadian yang terjadi di masa beliau. Orang-orang yang mengaku, oh kami bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Tapi orang-orang yang melakukan peribadatan di kuburan, tawaf dan meminta hajatnya kepada penghuni kubur, tidak pernah dia tampakkan pada mereka permusuhan. Tidak ada pengingkaran. Orang bertauhid seperti ini. Ini yang disinggung oleh Syekh rahimahullah. Iya. Kalau memang dia benar tauhidnya, maka pasti akan tampak darinya kebencian terhadap kesyirikan, terhadap kaum musyrikin, dan ketegasan permusuhan terhadap mereka. Ketegasan permusuhan terhadap mereka. Ya. Dan ini makna harus selalu tertanam di dalam hati. Ya. Tertanam di dalam hati, diucapkan oleh lisan, nampak di dalam amalan. Nampak di dalam amalan. Iya. Tapi bukan artinya seorang munal akidah wala wal bara ini, bukan artinya dia berbuat zalim dan melampaui batas. Tidak. Sebab Islam mengatur interaksi hubungan antara muslim dan kafir. Ya. Dan dimaklumi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih mendakwai kerabatnya dari kaum musyrikin masuk ke dalam Islam. Ya. Dan beliau juga mendakwai pamannya Abu Talib. Beliau perlakukan dengan baik. Jelas ya? Tapi semuanya memahami bahwa Rasulullah benci kepada agama mereka. Dan Rasulullah berlepas diri dari segala yang mereka ibadahi kecuali Allah. Iya. Maka ini hal tanpa dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini yang ingin ditekankan di sini oleh Syekh rahimahullah. Beliau ingin menekankannya. Bahwa ini makna sangat tampak sekali dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tauhid ini. Al-wala wal bara. Ya. Kata beliau, "Wa illa faman alladhi hamala al-muslimina 'ala as-sabr 'ala dhalika al-adab wal usr wal dar wal hijr ila al-habasha." Ya. Kalau memang bukan ini sebabnya, bukan masalah al-wala wal bara ini, maka kenapa kaum muslimin harus bersabar terhadap siksaan yang berat itu? Bersabar mereka ditawan, bersabar dipukul, bersabar untuk hijrah ke Habasyah. Iya. Kenapa kesabaran ini semuanya mereka lakukan? Iya. Kalau memang apa? Tauhid itu cukup dia beribadah kepada Allah, dia tidak berbuat kesyirikan, tidak perlu dia ingkari kaum musyrikin. Tidak perlu mereka hijrah kan? Tidak perlu mereka ribut dengan kaum musyrikin. Ya sudah. Ya saya ini beribadah kepada Allah. Saya tidak ikut kesyirikan seperti kesyirikan kalian. Ya sudah, saya tenang. Kamu juga silakan ibadah. Ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW dimusuhi oleh mereka dan para sahabatnya juga disiksa, diperlakukan oleh kaum musyrikin dengan berbagai bentuk siksaan sehingga mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka berhijrah ke Habasyah. Habasyah bukan negeri kafir, bukan negeri Islam. Negeri kafir Habasyah ini. Tapi mereka berhijrah ke mana? Ya, ke Habasyah. Karena di Habasyah mereka yang berhijrah itu tidak dilarang menegakkan agamanya. Berbeda di mana? Di Mekah. Mereka terzalimi, tertindas. Dilarang menegakkan agamanya, menampilkan agamanya. Tapi di Habasyah ya, lebih sedikit kejelekannya, walaupun negeri kafir, tapi mereka berhijrah ke sana bisa menjadi aman. Ya. Jelas ya?
Ya, dan ini sama dengan keadaan sebagian negara. Ya, kafir yang ada saat ini. Ya, sebagian negara kafir misalnya ada yang di negerinya tidak bisa dia menegakkan agama. Dia berfikir, ingin berfikir ke negeri kaum muslimin, dia tidak mampu juga. Ya, dia hanya mampu ke negeri kafir. Ada sebagian negeri kafir bebas di sana. Walaupun dia kafir, tapi bebas menegakkan agamanya. Maka untuk memperkecil kejelekan, boleh dia berhijrah kemana? Ke negeri kafir tersebut. Guna memperkecil apa? Kejelekan. Dan ini dipatuakan hingga hari ini oleh para ulama kita. Ya, pada sebagian kondisi dan keadaan. Sama dengan hijrah ke Habasyah. Jadi kaum muslimin yang bersabar sedemikian rupa, ini karena memang konsekuensi dari keislaman harus ada pernyataan dan ketegasan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Menegaskan permusuhan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Sungguhnya kami bura'u minkum, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi dari mana keislaman? Seorang muslim harus selalu menjaga tauhidnya dan menampilkan loyalitasnya hanya untuk Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dia ada sikap bara, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi ingatnya, saya perlu berikan garis bawah di sini. Nah, sebagian orang kadang tidak memahami mana ucapan syekh di sini. Dianggap bahwa ini hukum berlaku umum. Ya, jadi kalau ketemu kaum musyrikin dipukuli, ya, diperangi di jalan-jalan, seperti itu, ya, itu aturan lain. Ini masalah interaksi dengan mereka. Kalau berkaitan dengan pemukulan, tetangga, itu interaksi dengan mereka. Ini berkaitan dengan apa? Loyalitas, kecintaan dan kebencian. Ini penegakan. Ya. Adapun interaksi antara muslim dan kafir, itu ada aturan-aturannya dalam Islam. Dan ketentuan-ketentuannya. Ya, bagaimana hubungan antara kaum muslimin yang hidup satu negara dengan orang kafir? Bagaimana etika bertetangga dengan kafir? Kalau dia punya keluarga kafir, apa batasan dan etika yang diatur? Iya. Dia menjalin hubungan dengan orang kafir dari sisi keamanan keduniaan, dan etika-etikanya. Ada orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan, ada etika yang diatur di dalamnya. Ada etika yang diatur di dalamnya. Etika-etika ini tidak ada kaitannya dengan apa? Al-wala wal-bara. Iya. Ini adalah hukum, hukum syar'i yang diterapkan, ditetapkan. Jadi berkaitan dengan masalah kecintaan, menyatakan permusuhan dan kebencian kepada kesyirikan, ini adalah dari konsekuensi tauhid. Dari konsekuensi tauhid yang tampak sekali dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Sabaran mereka yang sedemikian besar, menanggung berbagai siksaan akan konsekuensi ini, tampak di dalam sirah perjalanan hidup Nabi dan para sahabat. Padahal kata Syekh rahimahullah, ma annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling merahmati. Ya. Orang yang paling merahmati manusia. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Andai kata Nabi menemukan ada keringanan dalam hal ini, pasti beliau akan memberikan keringanan kepada siapa? Para sahabat. Ya. Pasti akan memberikan keringanan. Ya. Kata beliau, kaifa? Dan bagaimana mungkin beliau bisa memberi keringanan? Ya. Waqad anzalallahu ta'ala, padahal Allah telah menegur di dalam Al-Quran. Allah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. فَإِذَا أُوْدِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَأَذَابِ اللَّهِ. Di antara manusia
Ada yang berucap, kami beriman kepada Allah. Ucapannya, kami beriman kepada Allah. Benarkah ucapannya? Ini tanpa setelahnya. Kalau ia disiksa di jalan Allah, ya, maka dia menjadikan fitnah manusia itu sama seperti siksaan Allah. Ini orang yang tidak lurus dan tidak benar ucapan keimanannya. Iya, jelas ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingatkan hal ini atau tidak memberikan keringanan kepada para sahabat dalam hal ini. Sebab ini dari konsekuensi tauhid. Iya. Kata beliau, "Fa idza kanat hadhihi al-ayah fi man wafaqahum bi lisanihi, fa kaifa bi ghairi dhalik?" Ya. Ini ayat teguran terhadap orang yang hanya mencocoki kaum musyrikin dengan lisan saja. Hanya mencocoki kaum musyrikin dengan lisan saja. Ya. Bagaimana pula dengan orang yang apa? Orang yang hidup bersama kaum musyrikin bukan saja dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya. Semuanya menunjukkan kecocokan bersama mereka. Iya. Ini pelajaran yang sangat mendalam dari Syekh rahimahullah terangkan makna tauhid. Ya. Hakikat dari tauhid itu. Ini akan membuat seorang hamba semakin paham apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Apalagi di masa ini orang-orang yang menyerukan persamaan agama, ya. Menyerukan semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Kadang mereka memakai bahasa-bahasa yang mengandung kemungkinan. Kadang bahasanya toleransi, ya. Interaksi antara umat beragama. Ya. Bahasa-bahasa yang mungkin benar mungkin salah. Jelas ya? Mungkin benar dan mungkin apa? Mungkin salah. Ya. Tapi mereka secara umum tidak memiliki nilai tauhid yang terkandung di dalam pelajaran yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Dan ini konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid yang tidak akan tegak keislaman seorang hamba kecuali dengan menjalankan konsekuensi ini, yaitu kecintaan, loyalitasnya hanya untuk Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dan ia nyatakan kebenciannya, permusuhannya kepada segala yang diibadahi. Ya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran yang kedua yang ditekankan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga. Nah, mana adzan dia? Masuk itu. Belum. Kata beliau, al-mawdi' ats-tsalits, tempat yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ya, dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, kisratu qira'atihi Sallallahu Alaihi Wasallam surat an-Najm di hadratihi. Adalah kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah an-Najm dihadiri oleh kaum musyrikin. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى. Itu sampai kepada firman Allah, ya, tidakkah kalian lihat kepada Lat dan Uzza? Ya. Alqa syaitan fi tilawatihi. Maka syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal garaniq al-ula. Ya. Wa inna syafa'atahum la turtaja. Nah. Mereka ini adalah al-gharanib yang maha tinggi. Ya. Sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Syafaat mereka sangat diharapkan. Ya. Kata beliau, "Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha." Maka kaum musyrikin menyangka, buat tambahan terakhir ini, itu diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatarihu bidalika, mereka pun bergembira. Waqalu salaman ma'nahu, dan mereka berkata, yang maknanya, hadzal ladzi nuridu, inilah yang kita kehendaki.
ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له. Kita semua mengetahui bahwa Allah lah memberi manfaat, ya lagi memberi kecelakaan. Satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Lakin haulai yashfa'una lana indah. Akan tetapi mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Nah, jelas ya? Falamma balagha sajada sajadu ma'ahu. Begitu ya, sampai kepada ayat sajadah di akhir surah An-Najm, sajad, Nabi pun sujud. Wa sajadu ma'ahu, kaum musyrikin sujud bersamanya. Ya. Fa sya'al khabar annahum safahu. Ya. Maka tersebarlah berita bahwa mereka sudah ya berbaikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikelirkan antara mereka dan antara Nabi. Wa sami'a bidzalika man bil Habasha faraja'u. Ini didengarkan oleh para sahabat yang berada di Habasyah, yang berhijrah. Mereka pun kembali. Iya. Falamma ansara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ketika didengarkan ayat ini, kisah Al-Gharanik ini, ya, kaum musyrikin, ya, mereka sudah bergembira ketika mendengarkan apa yang disusupkan oleh syaitan itu tadi di bacaan. Maka ini pun didengarkan oleh para sahabat yang di Habasyah, sehingga mereka kembali mempertanyakan kepada Nabi. Tapi Rasulullah mengingkarinya. Ya. Sebab Nabi tidak membacanya. Itu bacaan siapa? Hah? Ya, bacaannya disusupkan oleh syaitan, diperdengarkan oleh syaitan. Nah, falamma ansara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarri mimma kanu alaihi. Setelah Nabi mengingkarinya, maka mereka pun kembali memusuhi Nabi lebih jelek daripada sebelumnya. Lebih jelek lagi daripada apa? Daripada sebelumnya. Ya. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Setelah mereka berkata kepada Nabi, bukankah kamu berkata seperti itu? Khafa min Allah khaufan 'aziman. Maka Nabi pun sangat takut kepada Allah dengan ketakutan yang sangat besar kalau beliau mengucapkannya. Hatta anzalallahu alaihi, hingga turunlah firman Allah kepada beliau, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelummu, kecuali kalau rasul dan nabi ini membaca, syaitan pasti memasukkan sesuatu di dalam bacaannya. Iya. Baik, ini kisah yang pertama sebelum saya masuk menguraikan makna dan maksud Syekh membawakan kisah ini. Ya. Sebelumnya keterangan bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat ba'if, sangat lemah. Jelas ya? Kisah yang sangat lemah. Nah, ini disebutkan oleh ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau punya risalah khusus menjelaskan kelemahan kisah ini. Judulnya Nasbul Bayaliq Linasfi Kisatil Gharaniq. Ya, beliau menjelaskan kelemahan kisah ini dari sisi riwayat. Dari sisi riwayat. Baik. Sebagian dari kisah yang diterangkan begitu sampai di surah As-Sajdah, ayat sajadah, Nabi sujud dan kaum musyrikin ikut sujud. Ya, kalau potongan sujud di surah As-Sajdah, ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kisah sujudnya ya, di surah sajadah. Tapi kisah Al-Gharanik ini, ya. Kalau ayatnya kan, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumul dhakru walakul unsa tilka idhan kismatun dhiza. Iya. Tidakkah kalian lihat siapa yang kalian sembah? Lat dan al-uzza. Demikian pula al-manat. Ya, tiga yang lainnya. Yang ketiga dari selain itu. Jadi konteks ayat pengingkaran terhadap apa yang disembah oleh Allah, kaum musyrikin. Itu konteks ayatnya. Tapi dalam kisah ini disebutkan bahwa syaitan menyusupkan tambahan dua ayat. Ya. Bahwa mereka itu disebut gharanik, punya kedudukan yang maha tinggi. Ya. Dan syafaat mereka ini itu diterima di sisi Allah, diharapkan. Jelas ya?
syafaat mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan diterangkan ya Al-Qur'an itu Syekh maknanya malaikat. Ya. Jadi mereka maksudnya orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Ya, dan syafaatnya diterima. Ya. Syafaatnya diterima. Tatkala Nabi disangka mengucapkan ini, kaum musyrikin senang. Sebab mereka memang beribadah kepada ya, berhala-berhala mereka. Memang maksudnya untuk mencari apa? Maksudnya mencari syafaat. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَا يَشْفَعُونَ إِنَّ اللَّهِ. Mereka beribadah pada selain Allah. Apa yang tidak memberi manfaat, tidak memberi celaka pada mereka. Mereka berkata, mereka itu, yang kami sembah itu adalah orang-orang yang memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi ini memang tujuan peribadahan kaum musyrikin. Maka kalau mereka mendengarkan tambahan yang dimasukkan oleh syaitan ini, mereka bergembira. Ya. Dan mereka berkata, kalau begitu, ya sudah. Sudah tidak ada masalah dengan Nabi. Sama saja kita. Ya. Karena itu sudah dianggap apa? Clear, sudah berdamai. Ya. Dan ini didengar oleh kaum muslimin yang hijrah di Habasyah. Ini kisahnya ya. Tapi sekali lagi, kisah ini apa? Kisah ini lemah. Ya. Terus apa kaitannya dengan ayat di surah Al-Hajj? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Apa makna ayat di sini? Ya. Makna ayat kalau dalam penafsiran Ibnu Katsir dan beliau sebut ini penafsiran kebanyakan ulama, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Nabi Muhammad seorang rasul, tidak pula kami mengutus seorang nabi kecuali idza tamanna, kalau dia tamanna, maksudnya dia tamanna kalau dia membaca. Bukan ketika dia membaca syaitan langsung memasukkan di bacaannya, tidak. Nabi sudah membaca, menyampaikan. Apa yang disampaikan ini tersebar di tengah manusia, ini yang ditambah-tambah oleh syaitan. Jelas ya? Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Kebenaran itu selalu pasti disusupi oleh syaitan dengan apa? Hal-hal yang ya, yang batil di dalamnya. Jelas? Jadi ini maksud ayat dari ayat. Ya. Bukan ketika Nabi membacanya, saat dia membaca dimasukkan ayat, tidak. Sebab itu kisahnya lemah. Haditsnya lemah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya dari hal yang seperti ini. Sebab ini penjagaan dalam penyampaian wahyu. Dalam penyampaian wahyu. Ketika wahyu sudah disampaikan, ya, ada yang merubahnya. Nah, disinilah memang pekerjaannya syaitan. Ya. Setiap kali Nabi dan Rasul diutus, mereka pasti ingin apa? Merubahnya. Apakah merubah lafaznya ataupun merubah apa? Maknanya. Ya. Atau merusak pemahaman di tengah manusia. Nah, itu yang dilakukan oleh syaitan. Dan ini makna ayat. Jelas ya? Baik. Jadi ini kedudukan kisahnya. Syekh di sini ingin menjelaskan sebuah pelajaran. Ya. Dari kisah. Jadi, karena itu kata beliau, paman fahimah hadhil kisah. Ya. Siapa yang memahami kisah ini? ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم استلقى دي رجل قد أدام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين لم يأتي لهم بداتا أن ترى أدام النبي لأدام قوم مشركين فأبعده الله سمغى الله من جوه كنية خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغراني الملائكة أبليك الجيتاو وهو معنى الغراني أرتين يدى لطرى مريكا إيه جلس يا Jadi beliau di sini ingin menekankan. Ya, baik. Silakan, Anda dulu.